Welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game baru. Ini bagus banget buat cocok buat genre kalian yang jadi tim santuy. Oke. Jadi buat tim barbar, tim oi-oi dan tim koplo enggak cocok, guys. Enggak cocok banget untuk di sini. So, langsung aja kita main, yaitu gamenya ini adalah Guitar Girl alias gadis gitar ya. Nah, ini gamenya ini benar-benar buat orang-orang santuy ya, karena melodinya yang bikin nyaman, lalu gameplaynya pun cuman dengerin lagu ya, karena dari judul gamenya aja udah tahu ya gadis gitar itu kayak apa. Nah, gadis gitar alias Guitar Girl, nah kita langsung play. Ini diproduksi dari NeoWish juga ya, jadi gua mainnya di gameplay di handphone juga ini, guys. Dan sarankan pakai headphone alias pakai headset ya, terserah. Yang ini, terima kasih semuanya. Nah, oke, kita klik. Kita lah ganti apa ya? Ini gadis dengan mimpi kan judulnya. Kita ganti yang AI berkumpul ya. Nah, ini coba kalian bayangin, kan ini jadi kita tim santuy ya. Kita tim santuy. Coba kalian diam, renung dan kita santai. Gak usah kalian ketuk-ketuk kayak gini, guys. Kita diam dan coba untuk mengeningkan kepala dan tutup mata. Mantap. Aku suka banget. Kalau kita buat sambil tidur, itu juga rileks banget ya. Musiknya ini benar-benar buat rileks. Wow. Kita ganti ke channel berikutnya ya. Yang kedua yaitu kita ke bagian channel jadi pengamen. Nah, di sini kita pilih YouTube, kita pindah channel jadi di kamar gadis pintar atau di Happy Bakery jadi pengamen di sini, guys. Happy Bakery itu kalau nggak salah temen ya, teman, terus kita ngamen di situ kita dapat duit gitu, guys. Untuk cara dapetin cepet duitnya sih gampang ya. Kalian bisa lihat iklan nih. Habis itu kalian permennya kalian tukerin buat waktu demam ini 15 menit, jadi penghasilannya 2 kali lipat ya. Dan perbedaannya yang ada di Happy Bakery ini adalah musik bagian kayak melodi kayak gini ya, guys. Itu nada itu kalian harus klik manual. Beda yang tadi, kalau yang tadi itu kita langsung aja plunger gini, tangan kita ketuk-ketuk-ketuk gini, dia bakalan nambah. Kalau ini enggak, itu bedanya ya. Yang kedua, ini harganya mahal-mahal banget di bagian sini tuh.
ya hitung-hitung tambah quest ya, dan juga untuk penontonnya seperti channel YouTube ya, gambarnya itu udah versi YouTube dari topaz, silver, gold, diamond, dan ruby. Mungkin gua belum coba karena gua baru 25.000 ya, itu gua baru ke tahap topaz, ke 1000 subscribe ya, alias 1000 penonton. Yang kedua sampai 26.000 ini ke topaz. Bronze lalu topaz. Lupa. Oke, lagunya gua udah ada kurang lebih 5. Kita ganti harimu ini. Oh, ini harimu ya. Kita ganti yang perjalanan untukmu. Oke, Jai. Ini coba kalian dengerin pakai headset, kencengin, guys. Itu nadanya itu dari, kalau kalian gunain pakai headset ya, serangan kanan dan serangan kiri itu benar-benar takjub banget, kerasa banget, guys. Anjas, mantap ini gamenya, buat-buat santai ini, tim santuy, benar-benar tim santuy. Untuk harganya sih mahal-mahal ya, ini permen, ini bola basket aja 500 1100 kayak gini, buat ganti outfitnya aja. Wow, lama ini, guys, kalau kita main original ya. Dan juga ada fitur buat chat. Nah, kalau kalian di bagian keahlian udah pasti kalian udah tahu ya, kalian bisa bacain nih, terima 5000 penghasilan notasi musik secara instan gitu. Dan di sini ada fitur untuk chatting, guys. Nah, chatting pun kita seperti, kalau kalian nggak pernah chattingan seperti gua ya, jarang banget chattingan sama cewek atau apa gitu, rasanya itu beda, guys. Wow, kita tinggal jawab aja, kita baca. Dan ini support bahasa Indonesia ya, bahasa Taiwan, Thailand, Filipina, Korea, Amerika, Inggris, ada semua juga. Jadi ini universal ya. Kau sungguh mahir bermain piano. Oh, ini Moa itu pinter banget buat main piano. Dan gua main gitar. Di sini gua sebagai gadis gitar, kita bermain gitar ya. Mantap banget nih. Dan kalian bisa chat. Usahakan balesin chat sih, kalau gua secara pribadi jarang banget balesin chat, coy. Padahal kalau kalian balesin chat ya secara otomatis ini Moa kan. Nah, di Moa itu kita pindah ke bagian channel yang pertama ya. Kamar gadis gitar ini. Nah, di bagian sini itu bentar. Ini apa ini? Wow. Oke, kaliannya gua aktifin, dan di sini kita cari Moa. Secara otomatis kayak gini, suka per detiknya ini bakalan bisa nambah, guys. Dari 822 kalau kalian udah nyelesain percakapan quest, itu kadang bisa dapat achievement di mana kita bakalan nambahin suka gitu. So, mungkin video kali ini cukup singkat banget ya tentang gameplaynya di gadis gitar ini, guys. Semoga kalian enjoy, suka banget nih. Karena gua cara pribadi ini nyantui banget ya buat main game ini. Jadi buka kalau lagi gabut, dengerin musik bentar, habis itu out. Lihat lagi nanti, check-in lagi, kayak gitu aja. Mainnya check-in aja. Karena ya buat hilangin rasa hening juga, kegabutan yang hakiki gitu, guys. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.